Salam. Anda masih bersama kami di Celebes Pagi, dan tentunya seperti yang saya sampaikan dan Phil tadi sampaikan juga bahwa akan ada perbincangan. Betul dan sekali. Perbincangan seperti apa yang akan hadir nanti Phil saya ini? Oke, okay, anyway, Kak Rizka suka foto-foto? saya lebih suka memfoto orang daripada jadi objek foto. Oke, okay, suka foto-foto ya. Mm-hmm. Nanti mungkin bisa bergabung seperti ada komunitas fotografer gitu mungkin. Iya, atau di foto juga boleh ya? Boleh pasti ya. Oke, okay, dan pemirsa untuk segmen kali ini di Bincang Pagi kali ini kita akan membahas terkait web fotografer. Dan ingin penasaran seperti apa, kita langsung aja sapa di udah ada narsum kita pagi hari ini. Ada yang cantik dan ganteng ya. Iya pastinya. Oke, okay, yang pertama ada Kak Upai dari CEO web fotografer www.motoaja.com. Iya. Dan di sampingnya lagi ada Tamara yaitu model dari Kota Makassar. Selamat pagi semuanya. Semangat pastinya ya. Baik. Dan semangat ya. Iya, semangat. Sehat ya semuanya ya. Sehat dong. Apa kabar nih? Baik kok. Baru kali ini narsum ada yang nanya balik ya kabar kita ya. Iya. Kali ini ada yang care. Oke. Okay. Nah, ini pemirsa di Kota Makassar udah ada web fotografer yang mana adalah www.motoaja.com ya. Oke, boleh dijelasin dulu tentang motoaja.com ini apa aja sih, Kak? Selama ini kita bahas masalah fotografer Sulawesi kan rata-rata kayak fotografer cuma upload di sosial media. Iya. Terus saya mulai berpikir kenapa sih Sulawesi itu nggak ada yang bisa buat website, kasih keluar foto-foto di website bisa upload dengan gratis yang bisa di searching di Google. Oke, kalau terbentuknya sendiri motoaja.com ini dimulai sejak kapan? Kalau masalah dibentuknya, awalnya gue pikir pas 2014, awal bulan Januari. Tapi launchingnya itu bulan November. Oke, jadi baru ya termasuk? Iya, termasuk baru sekali. Jadi ini sementara pembentukan pembuatan forum, galeri, dengan blog. Jadi informasi fotografi ada semua di motoaja.com. Oke, jadi motoaja.com ini adalah media tempat para fotografer-fotografer di Sulawesi. Jadi bahkan bebas ke Indonesia. Indonesia? Iya. Oh, oke, okay. Jadi bebas semuanya upload foto hasil karya mereka. Oke. Okay. Nah, tadi Kak Upai bilang kan sebelumnya memang kebanyakan fotografer itu upload karya-karyanya di sosial media masing-masing. Iya. Kalau ini kan disediakan media, web ya. Kayak di search engine di Google kan nggak bisa masuk di Google di sosial media. Jadi saya buka untuk fotografer bisa terbentuk dari di moto aja diupload dia masuk ke Google. Oke, jadi itu iya gratis. Itu yang menjadi inspirasinya juga untuk membuat web fotografer ini ya. Iya. Oke. Kalau tujuannya sendiri selain tadi untuk fotografer bisa mengupload foto-fotonya dan disebarkan lebih luas lagi tuh apa lagi? Untuk sementara ini untuk bagaimana sih sama fotografer yang Sulawesi bahkan Indonesia bisa upload foto-fotonya di motoaja.com. Itu caranya gimana sih ini di motoaja.com? Apa jadi apakah sebelumnya harus bikin kayak account dulu? Harus bikin account dulu. Harus bikin account dulu. Iya. Terus kalau sampai saat ini udah berapa yang join di? Kalau yang join ini sekarang sekitar ada seribuan sih. Wah, udah seribuan itu seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Okay. Jadi biasanya fotografer ini bebas mengupload semua foto sampai berapa foto yang bisa di terbatas enggak sih? Enggak, limited. Tidak. Unlimited, unlimited ya, jadi bebas. Wah, keren banget. Nah, ini juga di sampingnya udah ada model dari Kota model Makassar. Model cantik pastinya. Pengen nanya dulu deh sebelum nanti kita gali lagi tentang motoaja.com. Tamara mulai jadi model sejak kapan sih? Saya sih sejak dari SMP. Sejak dari sekarang SMP? Udah apa? Sekarang udah lulus, Bo. Oke. Udah lulus kuliah ya? Oke. Okay. Ini tertarik jadi model moto aja ini karena apa sebenarnya? Awalnya sih cuman buat koleksi, koleksi foto, terus ya seru aja, seru foto-foto. Ya, minat sampai sekarang deh. Oke. Okay. Jadi sampai sekarang jadi model ya. Oke. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong bentar lagi motoaja.com akan mengadakan sebuah event di mana dalam rangkaian acara menyemarakan atau
mengingat ulang tahunnya dari anniversary motoaja.com. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Namun usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Celebes Pagi.